إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مسلمون sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sifat takwa, yaitu berusaha supaya kita jadi hamba Allah yang selalu mujahadah untuk melaksanakan suruhan-suruhan Allah dan selalu mujahadah untuk menjauhi dan meninggal larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahawa muslim yang mukmin, muslim yang beriman kepada Allah, cita-cita yang kemuncak sekali ialah supaya ia dapat balasan yang paling baik dari Allah, iaitu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia dapat dilepaskan daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap jiwa, setiap orang tentu sekali dia akan rasa mati. Lepas pada mati, maka dia kembali kepada Allah Ta'ala. Balasan yang sempurna tidak ada di atas dunia ni kecuali dari akhirat sahaja akan disempurna balasan kepada orang-orang, kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Maka setelah mana Allah Ta'ala dipaksa, Allah Ta'ala keraksing tiap-tiap orang, hisap tiap-tiap orang, maka sebahagiannya dapat masuk syurga, sebahagian lain lagi maka masuk mereka itu dalam neraka, na'udzubillahi minan nar. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita baca tadi, mana-mana orang yang dimasukkan dia dalam syurga dan dilepaskan dia daripada seksa neraka, maka orang inilah orang yang beruntung, dan inilah kebahagiaan dan beruntung yang paling besar sekali. Muslimin yang dikasih Allah Ta'ala sekalian, hari ini kita akan mengingatkan sesama kita beberapa amalan yang menjadi sebab kepada masuk syurga berdasar kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya, amalan yang menjadi kunci kepada syurga Allah ialah iman dan juga amal soleh. Iman dan amal soleh. Hak ning dia panggil amalan hak lak, amalan hak asas pin kunci hang suan sawan ke Allah Ta'ala ni ko ke kan satta ta Allah leko kan ngan ti di tuan ni ya nah iman kepada Allah dan amal hak soleh. Allah Ta'ala ada firman dalam Quran, innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang beriman dan orang buat amal soleh adalah bagi mereka itu syurga Firdaus sebagai balasan yang paling mulia daripada Allah Ta'ala. Di sana ada amalan-amalan baik.
yang menjadi sebab kepada masuk syurga yang kita nak muzakarah dan mengingat sama kita. Di antara yang pertamanya, baca ayat kursi setiap kali lepas mayat. Nabi SAW ada sebutan dalam satu hadis, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min duhulil jannati illa an yamut. Maksudnya, siapa-siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas mayat fardu, tidak menegahkannya daripada masuk syurga kecuali bahawa dia mati. Ini makna ayat kursi, ayat yang setiap orang Muslim sepatut dia hafal supaya dia amal setiap kali sembahyang fardu. Yang keduanya, seorang Muslim yang dapat jaga sembahyang sunat 12 rakaat selain daripada faridah, selain daripada fardu Allah Ta'ala. Berdasar kepada Nabi bersabda kata, ma min abdin muslim yusalli lillahi kulla yaumin sintai asyrata rak'atan tatawu'an illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidak ada seorang hamba muslim yang dia sembahyang kerana Allah setiap hari 12 rakaat hak sunat kecuali Allah Ta'ala bina baginya rumah dalam syurga. Yang ketiga, akhlak yang molek, akhlak yang baik. Karena berdasar pada satu hadis, apabila ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling banyak bawa manusia masuk syurga, lalu Nabi kata, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah wa husnul khuluq, iaitu takwa kepada Allah dan elok perangai, akhlak molek, marayat ngam. Di antara sebab hak paling banyak sekali jadi buku manusia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila ditanya Rasulullah, manakah amalan yang jadi sebab banyak masuk neraka? Maka Nabi jawab, al-famu wal farju, iaitu mulut dan juga farat. Muslimin yang dikasihi Allah Taala sekalian, di antara amalan yang jadi sebab masuk syurga ialah jagakan wuduk dan jaganya sembahyang sunat wuduk. Berdasar kepada hadis Bilal, yang Nabi SAW ada kata kepada Bilal sewaktu sembahyang subuh, Nabi wayak kepada Bilal kata, hey Bilal, ceritalah kepadaku dengan amalan yang paling engkau harap yang engkau buat kerja. Hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Nabi wayak kepada Bila, hey Bila, wayaklah kepada aku amalan yang engkau buat kerja yang engkau paling harap sekali dalam Islam. Karena Nabi kata, fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yaday fil jannah. Karena Nabi kata dia pernah dengar tapak kaki Bila duduk dalam syurga, duduk berjalan. Lalu Bilal kata, ma 'amiltu 'amalan arja 'indi, tidak aku beramal yang satu amalan yang paling aku harap sekalinya, anni lam atatahhar tahuran, dia kata aku tidak bersih dengan satu bersih, mana ambil wuduk, fi sa'ati lailin au naharin, pada masa malam dan siang, illa salaitu bizalika tuhur, kecuali aku semayalah dengan wuduk saning, ma kutibali an usalliya. Muslimin dari kesalahan Allah sekalian, di antara amalan jadi sebab masuk syurga ialah sujud banyak kepada Allah Ta'ala. Berdasar kepada hadis Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, dia kata, kuntu abid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku tidur bersama Nabi pada satu malam, fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi, maka aku khidmat pada Nabi, jadi air wuduk ke Nabi dan hajat-hajat yang Nabi perlu. Faqala li, lalu Nabi beritahu kepada dia, sal, mintalah, mu nak minta gapo kepada aku? Nabi kata, fakultu, lalu aku kata, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku minta supaya aku boleh duduk dalam syurga bersama dengan engkau ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, aw ghairu zalik, ada lain lagi lebih pada tu? Qultu huwa zaqtu, ya aku naknya, iaitu boleh duduk dalam syurga bersama dengan Nabi. Lalu Nabi kata, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud, bantulah, tolonglah aku atas dirimu dengan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan menjadi sebab pada masuk syurga ialah buat haji mabrur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sabda kata, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Haji mabrur tidak ada balasan selain daripada syurga Allah Subhanahu wa taala.
Di antara amal yang jadi sebab pada masuk syurga ialah apabila kita lalu ke tengah jalan, kita dapati benda-benda yang menyakiti manusia, kita ambil buai sepak, maka jadi sebab masuk syurga. Karena satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, laqad ra'aitu rajulan, aku pernah tengok orang lelaki, yataqallabu fil jannah, dia dok berbalik dalam syurga, fi syajaratin qata'aha, dengan sebab bukunya pohon kayu yang dia potong, min zahrit tariq, atau pemakna dia buai daripada tengah jalan, kanat tu'zin nas, karena pohon kayu sakni ataupun dahai kayu dengan riwayat-riwayat lain, dahai kayu yang berduri dia ambil buai daripada jalan, maka jadi sebab masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang menjadi sebab kepada masuk syurga ialah bela pecara dengan baik, didik bela pecara dengan baik akan anak perempuan. Sabit pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata ada satu kali masuk seorang perempuan ke dalam rumah Aisyah, ada bersama seorang perempuan saat ini dua orang, seorang perempuan saat ini, seorang ibu saat ini, ada bersama dia dua orang anak perempuan, mari minta hajat nak makan di rumah Aisyah. Lalu Aisyah kata, aku tak ada apa sekarang kecuali ada sebiji buah tamar. Lalu aku ambil buih kepada seorang perempuan saat ini, seorang perempuan saat ini belah dua, belah sebiji sebutir buah tamar, belah dua, maka sebelahnya wui pada anak seorang anak perempuan dan sebelah lagi wui pada anak seorang perempuan. Apabila Nabi balik ke rumah, Aisyah cerita-cerita ni, Nabi kata, mani butuliya min hazihil banat bi syai'in kunna lahu sitran minan nar, siapa dia diuji, siapa dia diuji dengan macam ni, seperti ni, maka anak-anak perempuan saat ni akan jadi sitran minan nar, akan jadi dinding dia daripada api neraka. Muslimin yang dikasihi Allah Taala sekalian, begitu juga sabit dalam hadis lain, Nabi kata, man ala jariyatain hatta tablugha, siapa dia bela cara ke anak perempuan. Hingga ulama kata masuk juga adik-beradik hak perempuan, sama ada kakak ataupun adik perempuan, siapa dia bela cara dengan molek, siapa ke dia balik, hatta tablugha ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Jadi Nabi kata orang saat ini datang pada hari kiamat, dia akan duduk sekali dengan aku dalam syurga. Nabi himpunkan dua jari dia, jari telunjuk dan jari tengah, kata rapatnya orang saat ini dalam syurga dengan aku. Sebab bukunya dia bela bicara kepada anak perempuan ataupun adik kakak perempuan, hingga siapa dia balik dan hingga siapa dalam bela bicara yang cukup-cukup baik. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, sebab di antara sebab masuk syurga ialah pagi petang sesiapa yang jaga doa yang dipanggil Sayyidu Al-Istighfar. Nah, karena sabit dalam hadis Nabi, sabit dalam hadis Nabi, kata siapa dia baca Sayyidul Istighfar, pengulu bagi istighfar, yang ada tercatat dalam Azkarun Nabawi pagi petang, yang orang ada milik Azkar Nabawi ada tercatat zikir ni, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nabi kata man qalaha minan nahar, siapa dia baca hak ni pada siang hari, muqinan biha, dalam keadaan dia yakin, famata min yaumih, lalu dia mati pada hari itu, qabla an yumsiya, sebelum petang, fahuwa min ahlil jannah, maka dia daripada ahli syurga. Wa man qalaha min al-lail, siapa dia baca saat ini, hak saat ini di waktu malam, wa huwa muqinun biha, dalam keadaan dia yakin dengannya, famata qabla an yusbiha, lalu dia mati sebelum subuh, sebelum cerah esok, fahuwa min ahlil jannah, maka dia daripada ahli syurga. Hadis sahih Bukhari. Muslimin yang dikasihi Allah Taala sekalian, banyak hadis-hadis Nabi yang wayak sebab-sebab masuk syurga. Di antaranya orang suka mengaji belajar, orang berjakah kaki berjalan tubik daripada rumah dia, tujuan untuk menuntut ilmu yang munafa'. Nabi kata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, siapa dia berjakah jalan tubik, jakah kaki berjalan tu baik untuk menutupi ilmu pengetahuan, Allah Ta'ala akan mudahkannya jalan kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu perkara yang paling besar sekali, iaitu orang yang dapat akhir kalam dia dengan kalimah
La ilaha illallah. Nabi sabda kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Siapa dia berakhir kalamnya dengan kalimah la ilaha illallah, maka wajib baginya syurga. Aqulu qawli hadha wa fawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Salawat kepada Nabi banyak-banyak. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.